بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله. Nah, pemirsa dimanapun Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah. Lanjutkan kajian streaming kita yaitu kajian online bersama guru kita Al Ustaz Roni Nuriusman Syah Hafizallahu taala. Yang mana pada edisi kali ini hari Selasa tanggal 27 Sya'ban 1441 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 21 April 2020 Masehi. Tapi ikhwatal iman para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini sudah memasuki di pertemuan yang ke-20 yaitu dengan pembahasan kitab Kaifat Wajihul Ibtila yaitu kaidah menghadapi musibah bersama guru kita Al-Ustaz Roni Nurishman Syah Sarjana Syariah Hafizallahu Ta'ala. Tapi ikhwatal iman para pendengar 817-5837. Tapi ikhwatal iman para pemirsa ataupun para pendengar dimanapun Anda berada, kita coba langsung hubungi Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Tan? Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Taib ikhwat aliman, para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah terhubung bersama Ustadz di sini. Dan untuk mempersingkat waktu, kepada Al-Ustadz kami persilakan. Falyatafadhal mashkura. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul ya di majlis yang semoga Allah rahmati ini, meskipun terpisah jarak dan waktu, kita masih bersama dalam belajar sebuah kitab yang sekarang sudah tiba di injury time-nya ya. Kitab Kaifatu Wajhul Ibtila, bagaimana engkau menghadapi ujian dan cobaan. Perjumpaan kita yang ke-20, dan insyaallah besok jika Allah berkehendak, insyaallah kita akan menyelesaikan kitab ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, membahas tentang 43 kaidah dalam menghadapi musibah. Sekarang kita tiba di kaidah yang ke-40, yaitu Syekh di sini mengatakan di antara kiat ketika kita ditimpa musibah adalah membandingkan musibah dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita, dan hal-hal menyenangkan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bandingkan dengan musibah. Berapa sih musibah yang menimpa hidup kita dibandingkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita? Bukankah ketika kita sakit, ya, kita ternyata lebih banyak sehatnya dibanding sakitnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang punya organ tubuh yang sempurna, memiliki dua mata, kemudian dua bibir, kemudian ya dua telinga, sebuah hidung. Ini semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa tidur, dan luar sana orang yang miskin, yang jauh tidak seberuntung diri kita. Kita memiliki istri, anak-anak, rumah, meskipun ngontrak, ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak luar sana tunawisma ya, orang yang tidak punya rumah ya, atau tuna asmara ya, atau orang yang belum memiliki pasangan ya, jumluan jumluati. Dan sana banyak orang kelaparan ya. Apalagi ketika ditimpa musibah seperti sekarang ini, wabah COVID-19. Karena itulah yang terdapat Allah Subhanahu wa taala, yang ayatnya kita renungkan adalah surah Ibrahim ayat ke-34. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma'ataakum min kulli ma soal tumbuh Allah, ujian dan cobaan
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم musibah seperti sekarang ini wabah COVID-19. Karena itulah yang terfirman Allah Subhanahu wa taala yang ayatnya kita renungkan adalah surah Ibrahim ayat ke-34. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma'atakum min kulli ma sa'altumuh." Allah ujian dan cobaan. Kita beriman dan bertakwa, Allah akan selalu bersama kita. Allah selalu melindungi, menjaga, dan memelihara mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang selalu berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nahl ayat ke-128, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Dalam surat At-Taubah ayat ke-40 Allah mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, jangan engkau bersedih, berduka cita, bermuram durja, sesungguhnya Allah bersama kita. Oleh sebab itulah seorang mukmin hendaklah dalam keimanannya dia merasakan bahwasanya Allah bersamanya. Kebersamaan ini tidak berarti dekat secara fisik ya. Karena Allah berada di atas langit sebagaimana kata Allah Ar-Rahman Al-Asistawa, Allah berada di atas ars, ya beristiwa ya berada di atas ars. Harus kita pahami bagaimana mungkin kita takut jika kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya teman yang baik, yang sering dengar keluh kesah kita, yang sering menghibur kita, yang sering memberikan apa yang kita inginkan. Kalau kita lagi sedih, curhat sama dia, itu rasanya bahagia. Bagaimana kalau kita memiliki Allah Subhanahu wa taala tempat berkeluh kesah kita? Ya Zat yang paling baik kepada kita, memberikan kita segalanya, kehidupan, ya. Anggota badan, kemudian ilmu, kemudian nikmat bersama orang-orang yang kita cinta. Oleh sebab itulah hendaklah kita memahami bersama, kalau kita merasakan kebersamaan Allah untuk kita, kita akan menjadi pribadi yang merasa tenang, nyaman, ya, tentram. Dan Allah Subhanahu wa taala enggak akan biarkan kita sedih, takut kalau Allah bersama kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat ke-46, Allah berkata kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, "Qala la takhafa innani ma'akum asma'u wa ara." Janganlah kalian berdua takut, janganlah kalian berdua khawatir, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Oleh sebab itulah bagaimanapun sempit hidup kita, putus asa kita, kalau Allah bersama kita, ya maka yakinlah bahwa Allah bersama kita. Sebagai segelap apapun dunia kita, seberapa jauh apapun kita tersesat, seberat apapun beban yang kita pikul di pundak kita, ya ingatlah Allah senantiasa bersama kita. Jadi marilah kita menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa agar kita senantiasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang ketiga ya atau ke-42 pada malam hari ini. Ini kaidah yang cukup panjang, yaitu menggunakan sarana-sarana atau kiat-kiat yang diajarkan oleh syariat
ketika ditimpa musibah. Jadi kita melakukan tips-tips atau cara-cara atau sarana-sarana yang bermanfaat, yang bisa, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagaimana aplikasi dari hadis yang kita bahas kemarin. Ihris ala mayan fa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Antusias, semangat dalam hal-hal yang bermanfaat bagimu. Kemudian mintalah tolong kepada Allah. Kemudian janganlah kau bersikap lemah. Kemudian di sini disebutkan bentuk-bentuk musibah. Kata saya di sini musibah sebenarnya apa. Kemudian sarana-sarananya untuk mengatasinya. Yang pertama, apabila kita sakit, jadi kita berbicara tentang penyakit, termasuk ya, wabah COVID-19 ini. Ya, ini di antara tips yang disebut oleh pengarang di sini dan sangat bagus sekali. Yang pertama adalah ketika kita tertimpa sakit, yang pertama adalah berprasangka baik kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah ruqyah, ruqyah mandiri. Kita meruqyah diri kita dengan Al-Qur'an dan doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruqyah ini adalah sebuah ibadah yang sekarang ditinggalkan dan sekarang di modifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi hal yang menyulitkan. Ya, karena sekarang ruqyah ini laris manis viral ya, terutama sejak muncul di TV. Jadi orang punya keyakinan yang meruqyah itu harus orang yang di TV atau orang yang harus mahir atau orang yang biasa. Ini di antara kekeliruan. Semua kita bisa meruqyah dan sebaik-baik ruqyah adalah mandiri. Di antara penyimpangan ruqyah zaman sekarang adalah ruqyah bersama-sama, ruqyah jamaah, atau membuat lembaga khusus ruqyah. Ini tidak pernah dikenal oleh Rasulullah dan para sahabat dan para ulama-ulama yang terdahulu. Sehingga yang lebih tepat adalah kita meruqyah diri kita sendiri, meskipun boleh minta tolong ya, dimakruhkan untuk orang kepada orang lain. Tapi ini intinya bagian dari pengobatan dan bentuk dari doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam surah Al-Fatihah. Ayat yang semua surat yang kita semua hafal, dalam riwayat Bukhari dikatakan Abu Sa'id Al-Khudri bercerita, "Ana rajulun fa'asa min Nabi sallallahu alaihi wasallam raqa ladigan bi Fatihatil Kitab." Seorang laki-laki dari sahabat Nabi, dia pernah meruqyah orang yang tersengat kalajengking ya, karena kalajengking hewan berbisa. Kemudian dia membaca Al-Fatihah. Baca'ala yadfulu alaih wa yakra' alhamdulillahi rabbil alamin. Dia meludah, bukan meludah beneran, cuman cah begitu kepada orang disengat. Kemudian membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Faka'annama nushita min aikal fantolako yamshi wa mabihi kolabah. Kemudian kata Abu Sa'id, ya, seolah-olah setelah itu dia lepas dari ikatan. Ya, artinya dia bisa beranjak berjalan tanpa terlihat ada bekas penyakit yang menimpanya, yang di hadis riwayat Bukhari. Kemudian selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian mengusap ya pada anggota badan keluarganya sambil mengusap dengan tangan kanannya. Jadi kalau ada keluarga kita yang sakit, putra atau istri kita yang sakit, kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan tangan kita, kemudian kita membaca doa Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la syifa'a illa syifa'uk syifa'an la yughadiru saqaman. Ya Allah, hanya manusia, hilangkanlah penyakit ini, sembuhkanlah, engkau lah zat yang menyembuhkan, tidak ada kesembuhan lain kesembuhan darimu, dan berilah kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Kemudian juga dari Utsman bin Abi Al-As, beliau berkisah annahu syaka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari dia datang kepada Nabi dalam keadaan mengeluh ya, mengadukan penyakitnya ya, waj'an yajiduhu fi jasadih, ya, tentang suatu penyakit yang dia derita di tubuhnya munzu aslam, sejak dia masuk Islam. Faqala lahu Rasulullah, kemudian Rasulullah ya berkata kepadanya,
untuk yadaka alladzi ta'lama min jasadik. Letakkan tanganmu di atas tubuh yang kau terasa sakit. Ini termasuk bagian ruqyah. Waqul, dan katakanlah kepada Nabi, Bismillah tiga kali. Jadi kalau kita sakit, ya kita letakkan tangan kita di atas anggota badan yang sakit, mengucap basmalah, waqul sab'a marrat, dan katak, dan sebut tujuh kali, kata Nabi, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi, aku berlindung dengan izzah Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah dan kudrah dan ya kemampuan Allah, min syarri ma ajid wa uhadir, dari kejahatan sesuatu yang aku rasakan dan apa yang aku khawatirkan. Dan ini dibaca tujuh kali. Ya Allah, bismillah, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajid wa uhadir. Ini diantara tips ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu membaca zikir-zikir yang banyak sekali tidak disebutkan oleh beliau semuanya di sini. Kemudian yang ketiga, setelah ruqyah mandiri, membaca doa dari mandi adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dari dosa. Dan yang terakhir, wa matradatun lida anil jasad, dan bisa menghilangkan ya penyakit-penyakit dari tubuh. Jadi pencegah dosa, penghapus keburukan, dan bisa mengusir penyakit yang kita derita di tubuh kita. Yang kelima adalah menyediakan madu. Subhanahu wa ta'ala tentang madu dalam surat An-Nahl ayat ke-69, fihi syifa'un linnas, di dalam madu terdapat obat yang menyembuhkan manusia. Kemudian yang keenam, juga mengkonsumsi habbatu sauda ya, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna fiha syifa'an min kulli da'in illa sam, sesungguhnya di dalam habbatu sauda, jintan hitam yang udah akrab di tengah di telinga para pengkonsumsi herbal, sesungguhnya terdapat kesembuhan dari segala penyakit kecuali sam. Sam itu artinya ya racun, maksud racun sini adalah kematian, ya, kecuali kematian. Dan terakhir di sini, di antara sarana untuk ya ketika ditimpa musibah rasa sakit adalah mengonsumsi air zam-zam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu mubarakah, air zam-zam adalah air yang penuh berkah, innahu tu'amu tu'min, dan dia adalah makanan yang mengenyangkan. Dalam hadis yang lain dia mengatakan, ma'un zam-zam lima syuribalahu, air zam-zam untuk apa dia diniatkan. Jadi bisa diniatkan dengan kesembuhan. Bahkan di antara doa ketika minum air zam-zam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa'an min kulli da'. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, kemudian rezeki yang luas, dan kesembuhan dari berbagai macam penyakit. Dan sisanya kita akan bahas insyaallah pada pertemuan selanjutnya, tentang kalau kita timpa musibah kemiskinan. Afwan Ustaz, tadi terputus, boleh dilanjut lagi Ustaz? Iya. Misalnya kita mendapat sikap buruk dari orang-orang lain, ya. Kemudian kita kehilangan kerabat, keluarga, orang yang kita cinta, atau kita tidak mendapatkan keturunan, ya, kita belum dapat keturunan, kita dicela, dicaci, dimaki, dizalimi, terlilit hutang. Insyaallah kita akan bahas sarana-sarana solusinya atau kiat-kiatnya pada perjumpaan yang terakhir insyaallah.
biasa. Demikian yang mungkin disampaikan kepada moderator, saya serahkan. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Namun sebelum memasuki di sesi tanya jawab, kami mengingatkan kepada pemirsa, bagi yang ingin bertanya silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat ataupun WhatsApp di nomor interaktif 0822-7817-5837. Baik Ustaz, sudah masuk di pesan via WhatsApp. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya, jika hari Jumat nanti Ramadan, apakah kami boleh puasa di hari Kamisnya Ustaz? Puasa sunnah. Syukran Ustaz. Dalam sebuah Nabi mengatakan, kalau tepat dalam Ramadan di suami ya Allah umin, jangan kalian mendahulukan bulan Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari sebelumnya. Jadi termasuk larangan adalah berpuasa di hari min 1 tanggal 29 ataupun tanggal 30. Dan ini kata para ulama larangannya bersifat haram. Kecuali illa rajulun kana yasumu salman fal yasumhu. Kecuali orang yang kata Nabi udah terbiasa puasa sunnah. Jadi dia kebiasaannya misalnya Senin Kamis. Nah nanti datang Kamis tanggal 29 misalnya, 29 Syaban, maka insya Allah diperbolehkan ya. Jadi tetap diperbolehkan dengan syarat kalau memang dia punya kebiasaan puasa sunnah Senin Kamis. Tapi kalau dia nggak pernah puasa sunnah, maka lebih baik dia tinggalkan, kecuali dia mau bayar puasa wajib. Kalau puasa qada Ramadan tetap diperbolehkan sampai akhir Syaban. Allah Ta'ala alam. Ini jika puasa qada Ustaz, boleh nggak untuk puasa? Ya, qada boleh. Boleh. Jadi kalau yang wajib diperbolehkan. Namun Ustaz. Syukran Ustaz atas jawabannya, semoga dapat didengar baik oleh pendengar dan mungkin bisa ditutup karena sudah tidak ada pertanyaan lagi Ustaz. Ya, mungkin itu yang disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk menyelesaikan kitab ini tanpa terasa 3 pekan ya, insyaallah. Atau kurang lebih sebulan ya. Salam. Dihitung liburnya kurang lebih sebulan, dan ini adalah sebuah ya kenikmatan yang luar biasa ya. Insya Allah besok kita akan mengambil khutimahnya, dan kata Nabi inna man amal bil khawatim, sesungguhnya perbuatan itu dilihat dari akhirnya. Jadi semoga teman-teman yang istiqomah sampai akhir mendapatkan kebaikan yang banyak. Jadi kebaikan kita di hari kiamat kelak. Dan akhir kata kita turunkan kepada majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah yang sedang menimpa negeri kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan atas ilmu yang disampaikan kepada kami semuanya Ustaz. Semoga menjadi pahala dan semoga menjadi ilmu yang berkah bagi kita semua. Lebih khotbah iman para pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah telah selesai kajian kitab Kaifat Wajhul Ibtila' kita di pertemuan yang ke-20 bersama guru kita Al-Ustaz Roni Nurishman Syah Hafizahullah Ta'ala, yang mana alhamdulillah kita menemani Anda setelah dari setengah jam lebih mungkin insyaallah. Dan alhamdulillah tidak terasa sebentar lagi bulan suci Ramadan makin mendekati, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kita kepada bulan suci Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat wabah ini dan segera kita semua agar bisa beribadah dengan aman dan nyaman di bulan Ramadan nantinya insyaallah taala. Baik ikhwatal iman para pemirsa dimanapun Anda berada, insyaallah taala di
bulan Ramadan kami sedikit menginfokan bahwa akan ada kajian setiap ba'da asar insyaallah biiznillah atas izin Allah, kajian bersama Al Ustaz Hidayatullah Sarjana Syariah dengan pembahasan kitab tauhid, pemurnian ibadah, pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya insyaallah ba'da asar sampai dengan selesai selama bulan Ramadan, dan insyaallah disiarkan nanti oleh Al Madinah TV di YouTube, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kajian kita pada malam hari ini. Oh, dan kajian ini bukan dimulai dari kitab baru melainkan melanjutkan kajian kitab sebelumnya. Jadi bagi pemirsa ataupun pendengar yang telah mengikuti di Ramadan tahun lalu bisa, ataupun yang belum bisa, cek lagi di YouTube kami di playlist di kajian kitab tauhid. Nanti di situ sudah ada beberapa, karena tahun kemarin itu ada dua kitab yang dibahas dan kitab tauhid ternyata belum selesai dibahas, dan insyaallah taala akan dibahas di Ramadan nantinya insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Tapi ikhwatal iman, para pemirsa dimanapun anda berada, setelah setengah jam kami menemani anda dan saatnya kami undur diri, dan kami segenap tim dan kru yang bertugas mengucapkan jazakumullah. Karena tahun kemarin itu ada dua kitab yang dibahas dan kitab tauhid ternyata belum selesai dibahas, dan insyaallah taala akan dibahas di Ramadan nantinya insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Tapi ikhwatal iman, para pemirsa dimanapun anda berada, setelah setengah jam kami menemani anda dan saatnya kami undur diri, dan kami segenap tim dan kru yang bertugas mengucapkan jazakumullah.